aku bener-bener materi dulu lah supaya nggak ngeblank di sana nanti ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang pernah lihat saya di TV? Nah, saya, nama saya Dani dan saya cacat fisik. Di sini ada yang cacat juga? Enggak ada. Iya, saya udah lama jadi anak cacat. Udah lama banget. Sampai saya bosan gitu. Saya ngobrol sama teman-teman saya yang sampai cacatnya. Kamu gak bosan kah jadi anak cacat? Bosan. Ayo kita ganti yuk. Ganti apa? Anak haram gitu. Jaga dosa. Dosa. Anak haram itu dosa. Gimana kalau anak koda aja? Ya, saya kesini dari Malang ke Jakarta ya. Saya udah 3 hari berangkat dari Malang jalan kaki. Di Malang saya sehat, di sini saya cacat lagi. Nyari-nyari muter-muter Pulau Mas nyasar gitu. Iya. Akhirnya saya tanya orang, Mas, tahu Pulau Mas di mana? Gak tahu Mas, saya juga nyasar. Akhirnya saya keliling-keliling itu naik bajaj, keliling-keliling 3 hari keliling-keliling sampai super bajajnya tanya, Mas ini sampai mana? Sampai saya sebel, Mas. Akhirnya saya berhenti aja ya, beli HP. Saya mau beli HP. Mas mau beli HP. Wah, jangan Mas, HP ini aja. HP apa itu Mas? HCC. HP apa? Ini HP awet Mas. Awet, tahan gores, tahan banting. Itu HP paling berat. HP-nya limbat. Oh, HP-mu. Bukan Mas, SSC. Oh, terjadi. Mas, beli HP ini aja Mas. Tahan air. Jadi kalau Mas yang berenang, HP-nya tetap nyala. Iya Mas, HP nyala, tapi saya yang mati Mas. Nyebelin banget. Nyebelin banget sih. Akhirnya saya tanya, Mas ya, Mas udah pernah di anak cacat belum? Belum Mas. Tapi kayaknya betul lagi. Ya akhirnya saya keliling-keliling lagi ke mallnya gitu, keliling-keliling. Ada yang dagangin treadmill. Tahu treadmill kan? Yang buat olahraga lari-lari gitu. Kalau orang pakai itu saya iri. Soalnya lari-lari mulu. Ya, jagain treadmill gitu, teriak-teriak, treadmillnya mas. Begitu saya lewat, diem. Begitu saya agak jauh, teriak-teriak lagi, treadmillnya. Akhirnya saya muter. Saya jumpain orang itu lagi, Mas, saya kok gak ditawarin?
Iya mas, saya takut masnya sakit hati. Kalau masnya gak nemen saya makin sakit hati. Makanya, oh iya mas, masnya mau treadmill. Oh bener mas, saya sakit hati. Cerdas mas. Tahu saya banget deh. Yang saya sebelin lagi dari sales-sales itu biasanya suka nipu gitu. Saya pernah beli kulkas 2 pintu gitu di lewat online. Yang datang kulkas 1 pintu. Saya tanya, mas, kok yang datang kulkas 1 pintu? Saya kan pesen 2 pintu. Ya mas, satunya pintu darurat. Buat apa pintu darurat di kulkas? Berkali masih kejebak di kulkas. Tapi orang-orang itu ini sekarang barang-barang itu serba naik ya, serba naik. Kemarin saya beli gorengan yang biasa 500 jadi naik jadi 700. Saya beli tempe goreng, pak, tempe goreng sekarang berapa? 700 mas. Lah biasanya 500. Iya mas, sekarang plastik bayar naik. Ya udah, saya makan di sini, nggak saya bawa pulang. Nggak bisa mas, ini gorengnya pakai plastik. Saya dari kecil itu suka dibully sama teman-teman saya, kak. Saya kalau dibully itu pulang sekolah mesti nangis gitu, nangis. Akhirnya mama saya sering tanya, dan kenapa nangis dibully teman? Akhirnya mama saya memiliki cara sendiri untuk supaya saya tahan dibully dengan cara membully saya gitu. Dibully mama sendiri itu gak enak. Soalnya kita gak bisa balas gitu ya. Iya. Habisnya mau balas gimana? Belum kita balas aja kita udah kayak gini. Iya. Tapi itu ada efeknya sama saya. Kalau saya dibully, saya gak nangis lagi. Saya dibully teman-teman saya. Dasar kamu anak cacat. Mama saya juga bilang gitu. Tapi karena saya sering dibully itu, saya berkeinginan menjadi terkenal supaya saya gak dibully lagi. Saya yang bully orang gitu. Dan saya jadi stand up comedian itu udah sejak tahun 2013. Di tahun 2013 itu jumlah anak cacat sekitar 1,7 juta. Tapi di tahun 2016 ini cuma anak cacat meningkat menjadi 2,3 juta. Berarti saya berhasil menginspirasi Indonesia. Sekarang juga, dulu saya waktu kecil ada dengar mitos gitu. Kalau kita bilang sumpah sembarangan, kita bakal cepat mati. Ya kan? Makanya dia mati kan. Sekarang mati, gak hidup lagi dia, Gajah Mada. Karena sumpah sembarangan dia. Sumpah ini. Iya. Saya gak berani ngomong sumpah sembarangan. Takutnya saya mati ngerepotin malaikat gitu. Di dunia aja ngerepotin manusia, makin dosanya double. Saya Dani, terima kasih. Itu dia, dua pasir, tet, 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 tet.